رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa masih diberi ma'unah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih mampu menjalankan ibadah puasa meskipun dengan teriknya matahari yang sangat panas. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa tahun ini dengan baik, dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Namun kita lihat di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, sebagian saudara-saudara kita masih belum bisa melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan kalau saya berpuasa otomatis saya tidak dapat uang. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Bagaimana cara mereka berpakaian kalau saya tidak bekerja? Ini salah satu alasan yang mereka sampaikan. Dan ini adalah alasan yang sok pintar, sok cerdas. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita bisa memilih antara menggunakan logika kita sendiri atau menggunakan atau percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih percaya kepada logika kita sendiri. Kita lebih percaya kepada hitung-hitungan kita sendiri ketimbang kita percaya terhadap janji Allah yang telah disampaikan dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah itu namanya sok pintar? Bukankah itu namanya sok cerdas di hadapan Allah ketika lebih percaya terhadap logika, terhadap pikiran kita sendiri daripada janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lahir dari logika yang kita pikir, dari kecerdasan sok pintarnya kita, dari betapa merasa besarnya kita, merasa kuatnya kita terhadap siksa dan adab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu ketika iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Iblis lebih mengedepankan logikanya daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala.
Qala ana khairum min khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam lebih mengedepankan logikanya bahwa iblis lebih baik dari Nabi Adam karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lah di sini Allah kemudian melaknat iblis laknatullah alaih aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis yang semula menjadi paling tingginya malaikat di surga, kemudian Allah lemparkan iblis sedalam-dalamnya ke lembah kekafiran karena ingkar terhadap yang difirmankan oleh Allah, ingkar terhadap yang diperintahkan oleh Allah, lebih mengedepankan logika. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh simpel di dalam Al-Qur'an. Quran surat Asy-Syu'ara diceritakan ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir, meninggalkan Fir'aun. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk lari keluar dari Mesir sampai di ujung Laut Nil, Laut Merah. Pada saat itu sudah kelihatan, sama-sama kelihatan pengikutnya Nabi Musa melihat kepada gerombolan tentara Fir'aun, dan tentara Fir'aun sudah melihat kepada gerombolan pengikut-pengikutnya Nabi Musa. Di dalam ayat itu disampaikan, inna lamudrakun, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut-pengikut Nabi Musa berkata, kita mesti ketangkap, kita hari ini mesti ketangkap, karena di depan ada Laut Merah, di belakang tentara-tentara Fir'aun dengan bala tentaranya datang. Maka secara logika pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa akan ketangkap. Tetapi pada saat itu Nabi Musa tidak menggunakan logika, Nabi Musa tidak menggunakan akal fikirannya, tetapi malah dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa berkata, tidak akan seperti itu. Allah masih bersama kita. Sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Lah di sini ada dua kontradiksi pemikiran, dua kontradiksi sifat yang ditunjukkan. Pengikut Nabi Musa menggunakan logikanya, tetapi Nabi Musa yang pada saat itu adalah anak yang terbaik dari kaum Bani Israel, yang tercerdas pada saat itu, tidak menggunakan logikanya, tetapi malah mengembalikan, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innama iya rabbi sayahdin. Pada saat itulah datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr famfalaku fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka aku wahyukan kepada Musa, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, pukulkan tongkatmu kepada laut itu. Maka kemudian laut itu terbelah menjadi seperti gunung, dan kemudian rombongan Nabi Musa lewat di dalamnya, dan begitu juga kaum Fir'aun, tetapi Fir'aun malah tenggelam bersama bala tentara-bala tentaranya. Kita lihat di sini, ketika ada dua kontradiksi pemikiran atau sifat antara logika dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita, sikap yang harus kita ambil adalah kita harus merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak boleh memakai akal sehat kita, tetapi kita ketika ada ayat-ayat Allah yang jelas, perintah-perintah Allah yang jelas, maka kita harus tunduk dan pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memikirkan, tanpa menghitung untung atau rugi dan lain sebagainya. Seharusnya kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas,
Muslim yang sesungguhnya pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita senantiasa menjadi Muslim yang total kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.